Audio Jungle. Sebagai penegasan untuk diketahui oleh kita semua, teristimewa kepada tiga pasangan calon dan partai pendukung termasuk di dalamnya tim pemenangan, serta selebihnya kepada seluruh masyarakat Buru Selatan yang tersebar pada 79 desa, 6 kecamatan. Mari kita manfaatkan waktu pemutakhiran data pemilih. Sementara ini KPU Buru Selatan telah sampai pada tahapan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi daftar pemilih sementara. Dan untuk diketahui oleh tamu dan para undangan sekalian bahwa jumlah daftar pemilih sementara yang ditetapkan oleh KPU Buru Selatan pada rapat pleno tanggal 15 September 2020 sebesar 46.312. Dengan angka ini sudah kami dengar ada cerita, ada informasi yang berkembang di luar ketika daftar pemilih sementara yang sudah kami tetapkan dihubungkan dengan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, bahwa kenapa kecenderungan daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Buru Selatan itu mengalami penurunan, padahal tidak demikian Bapak Ibu sekalian. 46.312 telah melalui proses pencoklitan, telah melalui proses pemutakhiran yang dilakukan oleh kawan-kawan kami, rekan-rekan kami, panitia pemutakhiran, petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 201 orang, dan itu tersebar untuk setiap TPS. Pada 201 TPS, 79 desa. Perlu kami juga sampaikan bahwa saat pemilihan umum tahun 2019 dengan jumlah daftar pemilih tetap 52.697, tetapi yang menggunakan hak suara yang datang coblos pada tanggal 17 April 2019 itu hanya 39.000 sekian. Selebihnya 12.000 sampai dengan 13.000 jumlah pemilih itu tidak menggunakan hak pilih. Bagi kami KPU Buru Selatan, angka 12.000 dan 13.000 itu tidak berada di Buru Selatan. Itu hanya data dibuat-buat. Nah, oleh karena itu kami mengevaluasi sungguh, dan kemudian atas perpaduan sistem Sidali maka hari ini daftar pemilih sementara yang kami tetapkan dalam rapat pleno tanggal 15 September 2020 itu sebesar 46.312. Silahkan Bapak Ibu sekalian, teristimewa pasangan calon, tim pendukung, partai politik, dan seluruh komponen masyarakat Buru Selatan memanfaatkan kesempatan pengumuman daftar pemilih sementara untuk jika misalnya ada warga, ada masyarakat yang diketahui oleh Bapak Ibu sekalian belum terakomodir dalam daftar pemilih itu, maka segera dilaporkan, disampaikan kepada kami maupun jajaran kami, baik pada tingkat PPK maupun pada tingkat PPS. Kita bersama harus bertanggung jawab
atas ini, sehingga sampai pada tanggal 9 Desember 2020, hari pemungutan suara, itu tidak ada pihak-pihak, tidak ada oknum tertentu yang datang menyalahkan penyelenggara. Kami dengan tahapan sebagaimana tersebut dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 itu sudah memiliki waktu yang luas. Bahwa pemutakhiran data pemilih tidak hanya berlangsung sehari, tidak hanya berlangsung satu minggu, dan tidak hanya berlangsung satu bulan. Berlangsung kurang lebih 3 bulan. Dan ini mesti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami yakin dalam ruangan ini, dalam tempat ini, pengumumannya sudah diumumkan oleh KPU Bungur Selatan. Sejak tanggal 19 September sampai nanti tanggal 28 September, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, teristimewa warga Bungur Selatan yang berKTP Bungur Selatan, itu belum ada yang membaca atau menyimak pengumuman KPU Bungur Selatan. Kami yakin itu. Jika ada yang sudah pernah melihat, membaca pengumuman KPU Bungur Selatan, kami sampaikan terima kasih. Tetapi jika belum, maka silahkan datang kepada tempat-tempat strategis yang sudah diumumkan oleh kawan-kawan PPS. Di setiap TPS, di setiap desa, di setiap kecamatan. Kita dalam rancangan nasional dan teristimewa kami KPU Bungur Selatan mengejar angka partisipasi pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 itu sebesar angka 77,5%. Angka 77,5% menjadi tantangan kita bersama. Apakah ini bisa tercapai ataukah turun dari itu? Semuanya berpulang kepada Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh masyarakat Bungur Selatan yang tersebar pada 79 desa dan 6 kecamatan. Demikian sambutan kami.